Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat. Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita. Kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu Kanjeng Sunan Bonang? Agung Demak didirikan dengan condro Sengkolo, Lawang Prus Gunaning Jani, berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh, termasuk serambi dari Majapahit, dengan condro Sengkolo memet gambar bulus. Ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus? Itu lebih baik. Kirimkanlah utusan ke Kesultanan Demak. Bukan begitu Kanjeng Sunan Ampel? Sebaiknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
Allah. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن محمد رسول الله.
letaknya di pantai utara Pulau Jawa. Pada abad 15 adalah pintu pusat kegiatan ekonomi, kunci kemakmuran Majapahit. Dan sebagai adipati ketika itu, Aryo Tejo. Juga dikenal dengan nama adipati Wilwa Tikta. Kalijaga yang semasa kecilnya bernama Raden Syahid adalah putra Wilwa Tikta.
mbok, Nur Sahid ngelatai gongso. Aduh, lho, kok iki kepiye sih sing joko? Lajeng, jangan di situ. Tidak boleh pukul sembarangan. Nggih. Ini pantangan ya. Nggih. Aduh, Nur Sahid. Nanti saya kasih tahu sama Romo, ya. Jangan, Mbok. Biar tak kasih tahu. Sekarang saya aturki sama Romo ya. Dora, mau kemana? Bayi aku. Dora Sahid. Dora. Loh. Ngabur lagi. Wah, ciloko. Itu ayam. Ojo le. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Bukan alkam, alham. Dan ini bukan ngalamin, tapi alamin. Coba dengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba ulang. Nyusung kono, Pak? Nggih, Ndoro. Sekian banyak demang. Hanya sampean, Demang Pemadi, yang menyampaikan upeti di bawah jumlah semestinya. Penduduk kami banyak orang susah, Kipate. Tapi kenapa demang-demang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukannya dengan cara paksa. Bahkan lebih banyak upetinya yang diambil daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Mereka datang mengeluh pada saya. Kipate. Penyakit muntah berak berjangkit di mana-mana. Kematian terus meningkat. Dengan keadaan begini, apakah kita masih tega memungut upeti secara paksa? Mohon Syekh kawelasan Kipate. Jangan pedulikan mereka. Sekali lagi sampai melanggar, tak capek kedudukanmu. Ya, di dunia ini memang banyak hal yang tidak adil. Kenapa, Pak? Selama ini saya belum pernah lihat putra Dipati keluar sendirian dari Kadipaten. Saya juga tidak tahu kenapa saya senang berjalan sendirian. Hati-hati di jalanan, Ger. Raden ini kelak calon adipati. Rajin-rajinlah belajar, biar lekas pinter, ya? Iya, Pak. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ayat itu menerangkan Allah hanya satu. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kepadanya lah kita bermohon. Dua hal yang harus diimani, dihayati serta dijalankan. Satu rukun Islam, kedua rukun iman. Keduanya itu harus sekaligus. Dan di dalam sholat kita telah berikrar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Begitulah orang kalau memegang senjata. Ilmu silat ini bukan untuk bela diri, tapi untuk mempertahankan. Oleh karena itu, kuatkanlah pertahanan kita sehingga lawan kewalahan dan menyerah. Dengan demikian, Doro bisa menyadarkan orang. Alhamdulillah, justru karena Allah yang Maha Besar, Doro Said mempunyai watak yang berbeda dengan orang lain. Lagi pula, kami sudah berusaha beberapa macam jalan. Tapi Doro Sahid seperti... Saya kira... Ya, ada sesuatu kekuatan di dalam jiwanya yang dibawa dari lahir. Om Dirgahayu Swastiastu. Sukar untuk diikat agar Doro Sahid betah di rumah. Tidak ada jalan lain. Tawakkaltu 'alallah. Insyaallah. Arahkan dan binalah. Astagfirullahaladzim. Ada apa?
Ada apa? Ada orang meninggal, Pak. Innalillahi. Meninggal. Tolong, Pak. Pak, yang sudah meninggal sebaiknya kita urus sesuai dengan cara mereka, umat Buddha. Baik. Anak, ikut bapak ya. Ibu tidak mengerti. Mengapa Ananda tidak betah di rumah? Apa yang kurang? Justru berlebih, Bu. Kalau tidak di rumah, kemana? Keliling kampung. Tidak. Tidak boleh. Ibu tidak ingin mendengar lagi Ananda pergi keliling kampung. Mau apa ke sana? Ananda senang melihat pohon-pohonan dan sawah-sawah yang kering. Sungguh mengasyikkan. Apa? Mengasyikkan? Iya, Bu. Kejadian-kejadian itu sangat melekat dalam perasaan Ananda. Apa ibu pernah dengar? Ada 5 orang mati dalam keadaan sembahyang di sebuah rumah karena kelaparan. Cukup! Cukup! Apa ibu tidak menyesal kalau nanti ibu tidak akan melihat orang-orang kampung seperti berlomba muntah berak? Melihat keadaan itu sebagai penguasa, apa sampai hati membiarkan keadaan itu begitu saja? Diam! Tadi ibu minta supaya Ananda bercerita. Yang lain? Kenapa semua ini bisa terjadi, Bu? Apapun bisa terjadi. Tapi, dalam hal ini, Ananda tak perlu mengetahui. Majapahit kita ini dulu terkenal hebat. Hebat sekali. Ketika itu Mahapatihnya Gajah Mada. Tetapi setelah beliau meninggal dunia, kemudian disusul dengan mangkatnya Sri Baginda Hayam Wuruk, Wirabumi merasa berhak atas kerajaan itu. Majapahit kita yang kaya raya dan makmur ini akan runtuh dengan dinobatkannya Kusumawardhani sebagai ratu. Awit panjenengan ingsun yang berhak atas tahta kerajaan Majapahit, bukan Kusumawardhani yang hanya seorang wanita. Bagaimana, Paman Begawan? Benar, tapi beliau hanyalah seorang putra selir. Rebut kerajaan Majapahit dari kekuasaan Kusumawardhani. Dengan nama Perang Paregres. Semua penguasa saling berebut tahta. Sehingga dari tahun ke tahun, perang saudara berjalan terus.
rakyat menderita dengan adanya perang. Apapun bentuk perang itu, semoga jangan pernah ada lagi. Jamkanlah Raden, tidak ada perang yang membawa kebahagiaan atau ketentraman. Selalu akibatnya seperti apa yang kita rasakan sekarang. Kemelaratan, kemerosotan budi, serta akhlak yang membuat rakyat kehilangan pegangan. Begitulah, Ngger, kalau manusia cuma mementingkan keduniawian saja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana kalian dapat? Dari mana? Keluarga kita keluarga beragama. Walaupun kita sakit-sakitan, kelaparan, tapi kita tidak pernah makan dari hasil curian. Tapi daging ini bukan hasil curian. Ini dikasih orang, Bu. Dalam keadaan susah sekarang, siapa yang mau memberi kita daging? Katakan, dari mana? Mencuri? Bukan, Bu. Lalu dari mana kalau bukan mencuri? Kalau ini hasil curian, akan Ibu buang. Kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Bukan hasil curian, Bu. Betul, Bu? Ya. Anak-anak Ibu, anak yang baik. Tunggu ya, Kakang akan kembali lagi. Thank you.
Sahid saka gudang nggawa panganan barang. Lah nggo sapa ya? Tidak tahu bagaimana cara saya untuk membalas budi ini. Jangan pikir ke situ, Bu. Ini bukan hutang yang harus dibayar atau dibalas. Terima kasih, Kang. Bu. Memalukan. Terlalu sering keluar rumah. Untuk apa kau mencuri? Apa putra Adipati sudah menjadi pencuri? Apa kau tidak malu? Makanan yang dicuri tidak seberapa nilainya. Tapi sedikit atau banyak itu sudah menunjukkan akhlak dan budi yang rendah. Teramat jelek. Sangat buruk. Raden Mas Sahid, putra Adipati. Semasa Ananda masih anak-anak, pernah berbuat kesalahan seperti itu. Tapi sekarang sudah besar. Terus terang dan jawab dengan jujur. Apakah kamu mencuri? Iya, Bu. Panggil Kiai Jaran Penoleh kemari. Inje, Sendiko. Menopo, Indro Ayu. Kiai, ada yang mau saya tanyakan. Kiai, apa hukumannya bagi seorang muslim kalau dia mencuri? Menurut hukum Islam, dipotong tangannya. Anda menerima dengan ikhlas hukuman itu, Bu. Untuk kali ini biar aku rotan saja tangannya. Oh.
Sampai hati kau membuat tangan kamas jadi begini. Nyajeng, bawa dia. Di mana dia mencuri? Di sana dia harus tidur. Dan kunci dari luar. Terima kasih kepadamu, ya Allah. Kau telah menyelamatkan aku dari kehilangan tanganku ini. Kak Mas? Kak Mas? Apakah benar Kak Mas mencuri? Iya, dia cukup. Ya Allah. Mencuri itu dosa, Kak Mas. Kita kan pernah dengar apa kata guru kita. Bagi mereka yang mencuri di akhirat. Begitu juga pada anggota tubuh lainnya yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Ingatkan, Kak Mas. Bahkan kalau kita masih tidak mau mengaku juga, di akhirat maka anggota tubuh kita yang melakukanlah yang akan bicara. Mengaku. Kak Mas sudah tahu mengapa Kak Mas lakukan. Kak Mas sudah siap menerima dosa itu, Ki Ajeng. Mas mencuri. Untuk apa? Kalau tangan kanan kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tangan kiri kita jangan sampai tahu. Demikianlah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Mas? Kak Mas? Sakit sekali, Kak Mas. Tidak, Diajeng. Kak Mas. Sudah larut malam. Tidurlah, Diajeng. Tapi kan Kak Mas sedang sakit. Pergilah, cepat. Tidur atau takjub. Baca apa yang bisa diajeng baca. Thank you.
Allah. Nono! Nono Demar! Nono! Nono! Jangan dibahas semua kemana kami! Kasih kami, Nono Demar! Nono! Kasihanilah kami, Nono! Kepada kami, Nono! Supaya... Nono! Kelihatannya amarah yang dibawa mengandung dendam yang akan dimuntahkan. Ada apa, Ananda? Maaf, Bu. Tidaklah baik mempunyai hati dendam sebagai muslim. Api. Sajae, ada sesuatu. Iya, Bu. Ananda sekedar ingin bertanya. Yo, silahkan. Rasanya sukar dimengerti oleh ibu. Tidak. Ibu kira ibu bisa mengerti. Terima kasih, Bu. Keinginan Ananda agar Romo tidak lagi memerintahkan bawahannya untuk memungut upeti dengan paksa seperti apa yang dilakukan oleh Demang Penata Bonto. Itu harus. Harus dilakukan dengan paksa. Kalau perlu dengan kekerasan. Mohon maaf, Romo. Tapi kenapa tanpa disertai dengan kebijaksanaan barang sedikit pun? Kekerasan. Ya, kekerasan. Maaf, Romo. Kenapa upeti tahun lalu yang panennya gagal diperhitungkan jadi satu dengan sekarang? Itulah kewajiban mereka terhadap pemerintahan di sini. Dan kemudian harus dikirim ke pusat kerajaan. Apa kita sampai hati melihat mereka mati kelaparan? Semua hasil dari daerah ini habis dikeruk oleh kerajaan. Tapi apa yang rakyat butuhkan? Dapatkah kerajaan memberikannya? Apa Romo tidak melihat apa yang diderita rakyat selama ini? Atau memang Romo pura-pura? Diam! Maaf, Romo. Keadaan rakyat sangat mengkhawatirkan. Tutup mulutmu. Mohon maaf. Sekali lagi, Ananda, mohon maaf. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Sekap dia di kamar. Ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim.
Ini sekedar tanggung jawab kita sebagai muslim. Ananda bicara ini hanya sekedar karena tanggung jawab kita sebagai muslim. Kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kufur. Menolong orang miskin berarti menjauhkan orang dari kekufuran. Kebenaran yang hakikilah yang bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucu. Pergi ke Demang Ponoto Bondo. Suruh kembalikan upeti yang diambilnya kemarin. Sendiko. Mengapa hal ini kamu adukan kepada Ndoro Adipati? Tidak tahu kukup kulon Ndoro. Kalau tidak, mengapa upetemu ini disuruh kembalikannya semua? Doro, Raden Mesai, Putra Adipati. Kembalikan upeti-upeti itu kepada para petani. Baik, Doro. Ulan dengar, Kamas pukul seorang petani sampai luka di rumah Demang Penoto Bondo. Diajeng, satu-satunya orang yang bisa mengerti dan percaya pada Kamas. Juga satu-satunya orang tempat Kamas mencurahkan isi hati selama ini. Tapi kenapa Diajeng malah sama dengan Romo, dengan ibu, dan orang-orang lain? Salah paham terhadap Kak Mas. Maaf, Kak Mas. Bukan maksud Ulan menuduh Kak Mas begitu. Rasanya tidak ada gunanya lagi Kak Mas berada di istana Tuban ini. Mau kemana lagi? Mencari orang berilmu tentang tasawuf. Diajeng tahu. Mereka segala apa yang dimakan dan yang dipakai
harus diketahui dengan pasti bahwa semua itu berasal dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah. Coba diajeng renungkan. Apakah yang kita makan dan yang kita pakai selama ini bersumber dari rezeki yang hak, halal, dan diridhoi Allah? Kamas, sampai hati Kamas membicarakan tentang Romo dan ibu. Sini-sini ayo. Kalian tahu ini tempat apa? Sembayang. Sembayang umat apa? Buddha. Bagus. Di tempat sembayang atau di tempat peribadatan lain, tidak boleh dijadikan tempat bermain. Paham? Paham. Kalau umat Islam sembayangnya di mana? Ayo, di mana? Masjid. Pintar, pintar. Ingat, peliharalah dan jagalah tempat peribadatan setiap agama. Ngerti? Oke. Kalian main di tempat lain saja ya. Oke. Ayo, ayo, ayo. Ampun ragu-ragu. Monggo lho. Monggo. Monggo, Ndoro. Ya, pasang lagi. Monggo. Nomor berapa? Nah, sinten, Ndoro? Monggo, Ndoro. Buka. Ya. Apa? 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 Apa
Darlin, pukul kentongan. Mungkin. Itu juga ini kawan yang pendopo. Dia Pak, seadil-adilnya. Tenang. Saudara-saudara, sekarang pulanglah. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudara. Bagaimana kejadian dengan istri saya ini, Pak? Pulanglah. Kejadian ini akan saya laporkan ke atasan saya. Pulanglah. Ayo saya dipotong mulai. Iya, habis sekayak nongkrong baru. Pulanglah. Ayo mulai. Kenapa ini mesti terjadi? Padahal dalam soal perempuan kami siap menyediakan dari Demang ke atas. Tapi mengapa sampai Ndoro memperkosa istri orang? Sekarang, apakah Ndoro masih membutuhkan perempuan? Maaf, Ndoro. Perempuan macam apa yang Ndoro inginkan?
dan jangan kembali lagi sebelum kau bisa menggoyahkan serta meluluhkan nurani manusia dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Allahu Akbar. Keteguhan iman itu adalah modal dasar dari ketenangan hidup. Jeng Sunan. Lebay. Apakah sholat subuh tidak bisa siangan? Loh, kenapa begitu? Awong sedengi nanya kemulan kok mesti tangi sholat. Kalau tidak disengaja, ya boleh. Tapi seharusnya sholatlah pada waktu yang tepat. Iya. Daripadanya kita terlatih untuk menjadi orang yang bisa memegang waktu. Iya. Waktu yang tepat. Apa sampean sudah mulai sholat, Mas Godean? Sudah, Nyai Sunan. Alhamdulillah. Hindarilah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam kita ini. Satu hari 5 kali kita disuruh ingat untuk melakukan perbuatan yang baik-baik. Paham sedulur-sedulur? Nah, imanilah ini. Ini salah satu jalan menuju keselamatan dunia akhirat. Ayo. Insya Allah. Ayo.
Allah wala kuat ila 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 ila. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa-dosaku, sebagaimana engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang terdahulu. Dekatkanlah diri kepada Allah. Milikilah suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh hidup yang sementara ini, dan emas pada tangkainya yang selalu tergenggam. Gunakanlah untuk amal ibadahmu. Tongkat bertangkai emas yang bisa digunakan untuk amal ibadah. Betapapun sukar, berat, kau harus tempuh. Milikilah, dan itu harus menjadi bagian dari jiwamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kanjeng, apa boleh saya bertanya? Oh boleh Kisana, ada apa? Kanjeng belum seberapa tua, mengapa sudah memakai tongkat? Ya, sekedar untuk menunjuk jalan. Lebih-lebih kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya melihat tangkainya, Kanjeng? Ada apa? Ada apa dengan tangkai tongkat saya? Bukankah sekarang Kisanak sudah melihatnya dengan jelas? Saya ingin melihat tangkai tongkat yang Kanjeng genggam itu apa terbuat dari emas. Nanti setelah melihat, Kisanak ingin memilikinya. Tidak, saya cuma ingin melihat. Jadi Kisanak sedang mencari tongkat bertangkai emas? Iya, Kanjeng. Oh, sebaiknya tidak usah. Nanti timbul keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf Kanjeng, ini tongkatnya. Saya bukan menangisi tongkat itu, tapi coba lihat ini. Saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya jadi pembunuh. Betapa besar dosa saya di sana. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
cuma ingin benda. Benda apa? Allah. Ambillah. Benda itu lebih berharga daripada tongkat ini. Dengan emas-emas itu, kisah nak bisa berbuat apa saja. Apa yang kisah nak inginkan sudah di depan mata. Dapatkanlah. Selagi Allah memberi kesempatan, ambil dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Suatu petunjuk jalan sebagai tongkat menempuh hidup, dan emas pada tangkainya yang selalu tergenggam gunakanlah untuk amal ibadah.
Ada apa di sana? Mana kulang kalengnya? Bukan itu yang saya inginkan, Kanjeng. Kalau begitu, Kisanak menginginkan tongkat bertangkai emas ini. Saya ingin diucang ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan air laut dijadikan tinta dan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertasnya, masih belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu di sana. Tidak sebanyak itu yang saya mau tuntut. Saya cuma perlu satu titik. Titik bah itu, Kanjeng. Baiklah, ke sana. Tunggu di sini sampai saya kembali. Nesto akan tahu, Kanjeng. Mau selamatan. Lah, siapa sahibul bait? Kulo, Kanjeng Sunan. Ah, apa tetangga-tetanggamu sudah kau bagi masakan yang mau disedekahkan nanti? Belum, Kanjeng Sunan. Kulo tidak ada niat untuk membagikannya karena mereka berlainan agama. Tidak peduli mereka beragama apapun. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut agama dalam hal ini. Kita harus membagi tetangga apa yang kita masak. Nah, disinilah letak kerukunannya. Kewajiban kita bergotong royong sesama umat. Dengan demikian, kita bisa hidup tenang bertetangga. Sak desa, sak Jawa, bahkan sak jagat. Begitulah cara agama Islam di dalam mengatur umatnya. Nah, kalau ini kita jalankan, kita imani, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Tidak akan ada lagi orang yang iri dan syirik.
ribut dengan tetangga, dan tidak akan ada ribut antara desa ke desa. Lah iya toh? Iya. Akur sejawa, lansak jagat. Gemah ripah loh jenawi, toto titi tentrem, kertora harjo. Nah, saya kira cukup sekian dulu. Sekarang marilah sama-sama kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menidurkan Raden Syahid sebagaimana Allah telah menidurkan Ashabul Kahfi. Yo, Kai, lu lagi ngopo? Dari tadi kok tidak bergerak? Wong patung kok. Nek patung yo ora iso bergerak, yo toh? Apa iya? Coba katake sing bener. Ana ambekane apa ora? Lho iya, iku wong lagi topo kok. Banget nang kono. Sing Joko Kali mbok nang ngono. Yo bener, iku sing Joko Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalal salah. Hayyalal falah. Qad qamati salah. Qad qamati salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Thank you.
untuk melengkapi ilmumu, Jebeng. Pelajarilah semua ini. Alhamdulillah. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal dirimu. Disinilah tempat untuk mencari dan menemukan dirimu. Nyepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan Jebeng. Monggo. Monggo. Allahu Akbar. Allah. Saat bahagia bagi Raden Sahid yang selama ini dikenal orang sebagai penjaga tali. Ada juga yang menyebutnya Kalijaga. Tidak ada paksaan. Berpeganglah selalu pada ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Carilah mubalik sejati. Insya Allah akan mendapat tuntunan dan berkah daripadanya. Ya. Bukan bawa beras, pasir, tahu? Bune, saiki zaman peceklik. Harga beras mahal, kita bakal dapat untung besar. Iya, Pak. Uangnya dikumpulkan, beli emas lagi ya, Pak. Hah? Biar emas kita jadi banyak, Pak. Pasir? Ngerok, berasnya jadi pasir. Hah? Pasir. Pasir? Iya. Loh, kayak apa, Pak? Kok jadi pasir? Aduh, berasku jadi pasir. Coba lihat beras dalam gudang. Ayo, dilihat sana. Iya, iya, Nora. Ayo, ayo cepat. Lihat ya, Nora. Pasir, Pak. Ini juga jadi pasir, Pak. Aduh, semuanya jadi pasir, Pak. Kita melarat, melarat, Pak. Melarat kita, Pak. Melarat, Pak. Berasnya semua jadi pasir, Nora, Pak. Berasnya dalam gudang. Semuanya jadi pasir. Iya, Ndoro. Ampun. Berasku jadi pasir. Mati aku. Aduh, Pak. Kita tidak jadi beli emas, Pak. Kasihanilah, Ndoro. Kasihanilah kami. Apa? Dan. Aku sedang siap. Kau datang minta-minta.
Kami belum makan, Doro. Makan itu pasir. Ambil sana. Apa Doro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa tanya ikhlas segala? Kalau Doro ikhlas, dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas. Ikhlas. Saya ikhlas. Maupun di gerobak, maupun di gudang, silakan. Alhamdulillah. Dadi ratu lamparing no marang kawulamu kabeh. Badak, badak. Cambuki aku. Tak maumu, tak kuatmu, supaya dia ngerti, sopo aku iki. Aku tanpa mantra, tanpa izin Allah, apa itu Allah? Ayo pada bubar, minggir. Ayo, cambuki aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Raden Sahid, Kanjeng Sunan. Allah. Saya terpaksa kembali.
saya merasa hati ini masih belum putih. Belum bersih. Harus seperti apa yang dikatakan liring sepuh sepi hawa hingkang sifat wisesowus masih harus ditempa lagi. Sentiko ang lampai Kanjeng Sunan. Jalan menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah jumeneng imaning sun qalbul mukmin baitullah. Jelase jumeneng imaning sun qalbun qalb hati hati lah. Di hati ini apa yang dikatakan kolep mangling ing lenglengan, pelenging je jantung, sing dadi lajere urip, tempat pasebanane poro malaikat, widodari, jin, setan, lan siluman. Siluman, setan, dan lain-lain yang akan membawa keburukan dan dosa kepada kita harus dihilangkan, dipupus, pus, habis. Hati kita mesti bersih. Bersih seperti Baitullah. Kalau begitu, tidak boleh lagi ada sirik, dengki, dusta. Aku telah melukai hati kedua orang tuaku. Aku benci pada orang yang suka berdusta. Bukankah ini berarti hati dan pikiranku masih belum bersih? Kanjeng Sunan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ujanglah saya, tempalah saya, cucilah zahir batin saya ini, bagaimanapun caranya. Dikubur hidup-hidup. Untuk mencapai tingkatan iman yang lebih tinggi, harus membuang nafsu yang akan membawa kita ke perbuatan dosa. Nah, pikirkanlah semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi ilahuwa wahidun. Ar-Rahmanu innahu wallah. Ala bizikrillahi ala tatma'in kulub. Allahu Allahu. Allahu la ilaha illa huwa. Allahu ilahi illa huwa wahidun. Ar-Rahmanu innahu wallah. Ala bizikrillahi ala tatma'in kulub. Baca doa, kemudian bacalah ayat suci Al-Quran sebanyak 7 kali khatam. Tidak boleh batal sembahyang. Allah, 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 astagfirullah, kanjeng Sunan. Allah.
melihat kami lagi sebelum kau bisa menggugah serta meluluhkan nurani setiap insan dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran yang kau bacakan. Bukan penyiksaan. Upacara ini diadakan untuk minta turun hujan. Kemarau teramat panjang. Tanaman tidak bisa hidup dan di antara kami mati kelaparan. Untuk ini kami mengumpulkan orang-orang yang bersedia mengorbankan dirinya. Apa tidak ada cara lain? Cara ini yang biasa dilakukan. Sudah 3 kali, namun hujan belum juga turun. Apa Kisanak bisa? Kalau diizinkan Allah. Tapi hentikan penyiksaan itu. Boleh. Tapi tanggung akibatnya. Arhamarrahim. Mana
tidak terbuktikan? Terima kasih, Kisana. Jangan berterima kasih, Kisana. Berterima kasihlah kepada Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi serta seru sekalian alam. Nah, apakah saudara-saudara sudah percaya dan mengakui adanya Allah? Sekarang, ikuti apa yang saya ucapkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.